Hai, aku Samil, dan ini adalah karyaku. Lain daripada yang lain kan? Sengaja, yang jelas, ini karya bukan sembarang karya. Ada cerita di balik itu. Oke, jadi nanti kalau misalnya mau dipakai ke sana, tetap dari pandangan tetap ke depan, jangan pernah balik ke bawah. Baby mutagati, tetap ini setidak mutagati, baru apapun yang terjadi tetap bersenyum kalau misalnya ada kamera. Jadi sebagi ini dan sampai orang bertemu di runway sampai selesai. Oke. Bagi yang belum pernah, mungkin udah merasa agak sulit, stoe. Memang pertama kali itu agak-agak sulit.
Tapi lama-lama alhamdulillah saya mulai terbiasa dan suka. Karena buat aku makin sulit, makin tertantang begitu. Kenapa memilih kain yang bahannya denim? Sebenarnya itu bukan kain yang baru dari pabrik, bukan. Bisa sih kalau mau pakai kain yang baru, tapi jujur aku kayak lebih tertarik untuk recycle kain yang sudah ada. Kenapa? Karena mendaur ulang bahan yang sudah atau suatu barang yang sudah ada bisa kembali bermanfaat, kenapa tidak? Oke, jadi orang kan mau buat desain yang kayak begini. Oke, jadi DP bagusnya itu kalau orang pakai kerah yang V, itu berarti dia itu di urutan yang ini kan. Oke, jadi awal mula itu aku kayak dulu itu suka sekali dengan hal-hal yang berbaur dengan hukum. Nah, baru pas aku so masuk di MAN ini, tiba-tiba aku dapat lihat ada program unggulan terlalu sana. Baru kayak, gak dorong tip program unggulan itu aku lo sesuka mbak bikin baju, jadi kayak itu lo kayak macam tidak sengaja jadi suka mbak bikin baju, jadi masuk tata busana. Baru tiba-tiba pas di kelas 10 akhir itu aku dapat lihat ada lomba Gorontalo Karnaval Karao tahun 2023. Aku di situ dapat rising star, baru akhirnya aku di situ dibilang aku juga di situ sebagai peserta termuda dan jadi desainer muda di Provinsi Gorontalo. Tidak memakan waktu yang lama sih sebenarnya untuk bikin ini karya, karena kan DP denim so ada, tinggal buat saja pola lalu mengikuti prosedur layaknya menjahit seperti biasa. Buat the belt, bajunya nanti mau ada belt, macam di karya-karya sebelumnya kan ada beltnya. Kalau aku sendiri lebih prefer untuk buat pola secara manual, karena ada para sahabat itu DP kerja keras, kayak ada DP berjuang-berjuang begitu. Dan hasilnya juga memang tidak mengecewakan, pas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat Ibu buat tunggu ini. Oh tidak. Sementara Pak Atur buat tunggu Yunus. Oh iya Ibu. Ibu mana batiknya saya mulai Ibu? Ini silakan. Ini semua sudah saya siapkan. Tinggal Yunus mau pilih yang mana yang Yunus suka. Silakan. Bagus-bagus DP batik Ibu ya. Yang iya. Kira-kira yang batik yang ada DP filosofis ini yang mana Ibu? Rata-rata motif yang kami buat ini, anak-anak buat ini khas Gorontalo. Jadi contohnya ada ini ada motif saronde. Nah, motifnya ini terdiri dari satu pasang penari saronde. Kemudian ada kita padukan dengan pahangga. Kemudian kita padukan juga dengan ornamen Gorontalo. Di sini kita masukkan juga permainan rakyat, alat permainan rakyat yaitu engrang. Nah, ini motif alat polo-palo, alat musik polo-palo ini.
Jadi dalam satu motif itu kita padukan apa yang ada di Gorontalo sehingga menjadi sebuah motif. Ini memang buatan anak SMK 4 ya? Iya, buatan anak SMK 4. Dan disiain oleh anak-anak juga. Coba Yunus lihat-lihat lagi yang mana? Ya ibu, nanti saya mau lihat-lihat dulu. Sambil lihat-lihat dulu ya, saya ke saya lihat anak-anak dulu. Oh iya ibu. Sementara belajar, silakan Yunus pilih-pilih dulu. Iya, siap ibu. Susah-susah gampang sebenarnya untuk mix and match baju yang sebenarnya ini notabene sudah ada ciri khasnya sendiri. Apalagi batik dan karawo ini. Nah, yang sering dipakai pada acara resmi dan acara formal. Sementara kita yang anak muda ini suka memakai karawo dan batik ini yang berstyle kekinian dan lebih modern lagi. Nah, saya sendiri tertarik untuk memakai batik dan karawo ini sudah sejak lama. Hai pemirsa, kita lihat yuk gimana proses pembuatan kain batik cantik ini. Ikan apa ini? Macam ikan lele. Rumput apa ini? Oh, terumbu karang. Keren-keren. Oke, makasih ya. Halo ibu. Oh halo, sudah saya lihat-lihat kain? Iya tadi udah lihat-lihat ibu. Ini ibu kira-kira proses apa ini? Ini proses pewarnaan. Kalau kain ini kita pakai proses pewarnaan colet. Nah, jadi ada dua teknik, ada colet dan celup. Kalau ini proses pewarnaan colet. Ini menggunakan pewarna indigo. Ini bu masih ada teksturnya ini bu, habis ini ada proses apa lagi? Oh iya, ini baru proses pewarnaan. Oh baru pewarnaan. Nanti setelah selesai diwarna, kita fiksasi lagi warnanya supaya tidak luntur. Kita fiksasi menggunakan water glass. Nah setelah difiksasi, kita lorot. Kita lorot itu untuk menghilangkan lilin-lilin ini. Oh nanti ini hilangnya bu? Iya harus hilang itu lilinnya. Nah, nanti kita hilangkan dengan proses lorodan. Nah, kalau lilinnya sudah keluar, otomatis yang tertutup lilin nanti ini jadi warna putih. Nah, itulah yang jadi motif batiknya. Jadi warna putih. Jadi habis dilorot, kita cuci, dikeringkan, kemudian finishing, sudah selesai. Lama juga ya bu prosesnya. Dan cara pembuatan batik juga di mana-mana sama. Buat pola dulu, baru dicanting, kemudian diwarnai, dicuci, lalu dikeringkan. Nah, pokoknya begitu. Disitulah saya tertantang untuk memadupadankan dengan karawo. Pasti mau jadi gagah ini, mau jadi beda. Kan dua kain ini yang sangat terkenal dijadikan dalam satu outfit, apalagi yang pakai anak muda, pasti mau keren. Untungnya zaman sekarang ini so lebih canggih ya, jadi Babekin Ini Karya so lebih dimudahkan dengan adanya aplikasi atau platform yang mendukung. Nah saya sendiri lebih leluasa untuk membuat desain ini dengan desain yang sekiranya lebih kekinian dan cocok dengan selera anak muda seperti saya. Thank you.
saya perlu menjadi kain lalu apa ini? Kalau saya pribadi, saya lebih mempercayakan dan memberdayakan para penjahit-penjahit lokal yang ada di Gorontalo. Ini ada kombinasi dengan iya. Kain warna hitam. Iya, kain hitam. Baru dia pesako ini warna. Kira-kira kalau mau bikin batik berapa hari, Pak? Dia bisa satu hari sebenarnya. Nah, nanti saya tinggal kasih pola, mereka yang mengeksekusinya. Mau lihat hasilnya? Nah, di Gorontalo sendiri ada galeri yang isinya semua tentang karao. Nih, yuk masuk. Iya, setuju. Dan maka dari itu, galeri yang menjadi favoritnya kami yaitu Rumah Karao ini. Karena di sini orang bisa dapat bertukar pikiran, orang bisa mencari referensi tentang karao, pokoknya begitu-begitulah.
Coba pose-pose dulu.